Tak banyak yang tahu kamar mandi menjadi salah satu tempat favorit bagi ular untuk bersembunyi. Tak sedikit kasus di mana ditemukan ular muncul di kamar mandi bahkan keluar dari lubang kloset. Ular memang bisa bersarang di gorong-gorong pipa pembuangan. Hal ini dikarenakan kondisi yang lembab dan minim cahaya membuat ular merasa nyaman tinggal di tempat tersebut. Sama seperti video unggahan akun Instagram zonaural_go. Tampak seekor ular jenis piton bersembunyi di kloset kamar mandi. Dalam video tersebut, memperlihatkan seekor ular yang muncul dari dalam lubang kloset. Ketika perekam video tersebut mencoba mendekati ular, nampak perlahan ular jenis piton itu meringkuk ke dalam toilet sambil menjulurkan lidahnya. Hingga pada akhirnya, ular tersebut menghilang dan memilih bersembunyi ke tempat yang sulit dijangkau.